Pemain import baru yang ada hari ini kat sini, saya nampak diorang punya, daripada day one lagi lah, sebenarnya kita nampak diorang punya bonding tu sangat bagus lah. Alright coach, pre-season tengah berlangsung and sekarang pun friendly tengah berlangsung kan. So macam mana coach lihat prestasi anak-anak buah coach? Okey, setakat ni alhamdulillah kita dah bermula pada satu match hari tu dengan team building, seterusnya dengan full squad kita lah. Actually kita dah dapat full squad kita kecuali Mika sajalah daripada 1-3 itu, dan kita dah arrange beberapa few yang sesi apa, siri perlawanan persahabatan lah. So far ke hari ni saya boleh katakan mungkin kita dekat 75-85% ready untuk Liga nantilah. So far so good apa yang kita plan. Macam kita tahulah bila saya datang sini, so actually ada 16-17 pemain lama ada stay dekat sini, so diorang dah lama dengan coach sebelum ni, jadi perubahan perlu berlaku untuk saya pula, dan diorang kena adapt dengan apa kita punya style training kita, how kita nak main bola sepak jugalah. So far okay, banyak sangat yang positif juga, tapi yes, kalau kita tengok dari segi kita punya friendly matches, punya result, dari segi result yes tak memihak kita, tapi kita tahu kita kalah tipis every time dengan orang kata top 4, top 5 punya team lah. Kita cerita dengan Selangor, dengan Terengganu, dengan Kedah, KL, kita tahu very good team juga kan kat sana, dengan Kelantan terbaru ni. So untuk saya happy lah tengok perkembangan ni, dan kita harap ada lebih kurang daripada 2 minggu lagi untuk kita ke SSI untuk peluang pertama. Kita akan lebih baik dan lebih ready kat sana nanti, insyaAllah. Alright, tadi coach kata banyak kalah tipis kan waktu friendly and also waktu pre-season ni kan. So adakah coach masih menyimpan taring? Saya masih untuk perlawanan pertama boleh katakan memang kita, saya seorang cakap ke JDT nanti kita akan main dengan bola sepak yang berbeza lah. Kita memang kena fokus more on defending, kita cuba counter attack, mungkin kita datang dengan formation yang berbeza lah dengan apa yang kita planning sekarang ni, totally yang different dengan bola sepak. Kita cuba, insyaAllah, kita tahu tak mudah ke sana, tapi buat masa ni saya yakin team boleh deliver lah, insyaAllah. And coach pun jurulatih baru kan, so macam mana coach menjalani keserasian bersama lah dengan pemain import baru, dengan anak-anak boy baru, macam mana? Itulah, memang saya pun untuk season ni baru ke sini eh. Tapi sebenarnya dengan Liga 9 ni tahun keempat saya lah. Sebelum ni 2020-2021-2022 saya dekat Liga 9 bawah tim President Cup diorang, dengan tim Sukma juga. So saya agak familiar dekat sini lah. Dan kita tahu untuk last season ada lebih kurang 16 players yang masih dikekalkan, yang kita kekalkan, dan majority players-players ni pun saya rasa mungkin hampir separuh daripada itu juga pernah dengan saya lah, pernah bekerja dengan saya dengan kelab-kelab sebelum ni kan, dengan Young Fighter, FM Cup dan juga PDRM FC lah. Last season saya bawa beberapa pemain saya daripada sana juga. So insyaAllah kombinasi ni dengan pemain import baru yang ada hari ni kat sini, saya nampak diorang punya, daripada day one lagi lah sebenarnya kita nampak diorang punya bonding tu sangat bagus lah. Dan kita pergi ke team building program tu, kita nampak diorang punya keakraban tu memang sangat bagus lah. So dekat sana memudahkan kita, dan hopefully benda ni terus progress dengan baik, insyaAllah. Alright coach, kalau kita tengok season baru ni kan 9 pemain import boleh dimainkan untuk first E kan. So macam mana coach melihat adakah ini memberi impak kepada Negeri Sembilan? Pastinya kita ada terkesan dekat sana lah. Pastinya kita pun kalau kita faham Negeri Sembilan tahun ni kita ambil pendekatan untuk apa, mengurangkan kos perbelanjaan. Kita tahu kita perlu berjimat cemat sekarang ni, jadi buat masa ni kita hanya ada 5 pemain import lah dengan skuad utama, dan kita akan teruskan dengan benda ni buat masa ni. Memang cabaran tu besar lah, tapi saya percaya dengan target yang realistik, KPI yang realistik tu, insyaAllah kita masih boleh berjaya untuk capai, insyaAllah. Sebab pasal KPI, apakah KPI yang ditetapkan oleh CEO? Okay, untuk tim ni macam saya datang dengan diorang, apa yang dimaklumkan, kita nak cuba dapatkan kedudukan yang lebih baik berbanding tahun lepas lah. Kalau kata tahun lepas diorang 27 poin, di nombor 10, nombor 9. Okay, so kita hope kita akan lebih baik tahun ni, insyaAllah. Cumanya kita kena faham dalam masa sama kita kekurangan 2 game untuk tahun ni, sebabnya satu pasukan tak ada kan. Jadi kat sana pun perlu diambil kira jugalah. Tapi apapun, saya punya fokus diorang try main bola sepak yang lebih baik, dan hope result yang lebih baik untuk kita juga nanti. Secara realistiknya, pasukan manakah yang memberi saingan yang terkuat untuk Negeri Sembilan?
pastinya lah pasukan-pasukan yang kita tahu yang akan bersaing ke ACL, ACL 2, memang kita tahu yang every time top 4 tu diorang tetaplah bersaing. Dan kalau tengok tahun ni, apa yang saya boleh perkatakan, kalau compare dengan tahun lepas, kita boleh nampak yang Kuching United pun, Kuching City pun diorang spend juga. Saya rasa diorang pun bawa masuk good players kat sana. Kalau kita tengok KDN itu, Kelantan United pun dengan full squad import yang saya difahamkan ada 809 pemain import yang telah didaftarkan dengan mereka. Jadi saya pasti saingan sangat-sangat sengit lah untuk semua pasukan yang bersaing tahun-tahun season nanti. Alright, yang terakhir coach, apa kata-kata yang boleh beri kepada peminat Negeri Sembilan FC? Okey, saya tahu di Negeri Sembilan FC ni diorang punya fan sangat kuat. Okey, dia ada ramai fan, fanatic fan, ultras diorang semua. So hopefully diorang sangat-sangat menyokong dah, sebab pasukan ni perlukan sokongan lah. Saya percaya dari top management, dari si coaching staff, dari si pemain sendiri, kita perlukan pemain ke-12 orang cakap. So kita harap diorang memberi sokongan yang padu untuk pasukan ni setiap kali bertandang ke bermain di tempat sendiri atau bertandang ke tempat lawan lah. Okey, terima kasih coach. Terima kasih. Okay.